Halo, apa kabar semuanya? Selamat sore teman-teman. Oke, jadi kali ini ya sore hari ini kita main game New Super Mario Bros ya dari konsol NDS teman-teman, dari Nintendo DS. Ya ini konsol lama banget sih. Oke teman-teman, jadi kita langsung main aja ya, karena by the way sorry ya, karena apa namanya 2 hari kemarin aku nggak upload video teman-teman. Jadi daripada nggak ada game yang aku mainin dan nggak ada yang diupload ya, jadi aku mainin game yang ada aja di laptop aku mainin, karena lagi kangen banget sama Super Mario Bros ya. Aku pernah main ini teman-teman, cuma belum pernah tamat. Ya seperti biasa lah ya. Si putrinya dikeluk di game ini. Here I go. Oke, nyawanya ada 5 ya. Biasanya 3 ya kalau di apa di DS dulu. By the way, ini aku main di emulator teman-teman. Jika kalian pengen main, kalian bisa download emulator di. Dan aku mainnya di apa namanya di PC ya, di laptop, nggak di HP. Karena bisa main di HP juga loh. Karena banyak banget ya emulator di HP sekarang. Apalagi game NDS, NDS dan rata-rata gamenya kan. Oke, rata-rata gamenya kan. Sirkuit sama kecil kecil jadi nggak proses gede. Baru kali ini aku lihat game Mario ya, dan dia ukurannya bisa gede banget ini. Here I go. Itu apa ya melayang ya? Bisa diambil kah? Kalau dulu kan cuma nyundul ke atas teman-teman ya. Kalau sekarang bisa ke bawah. Bisa ganjurin tembok ke bawah. Tuhan mantap. Ada skillnya Mario di NDS ini banyak banget ya. Aku bilangnya malah skill ya. Oke, kita ambil poin banyak-banyaknya biar nyawa kita nambah. Aduh.
jamur. Langsung aja deh, kelamaan kita. Udah di sini berapa menit tadi? Is, untung aja nggak jatuh. Nggak bisa. 5.000. Oh nice. Oke, lanjut. Oke, tinggal dikit ke menara, teman-teman. Padahal aku pengen main itu, apa yang Super Mario yang versi 3D. Yang kameranya nggak dari, apa kan, nggak dari pinggir. Lucu ya, sekarang jamurnya bisa goyang-goyang gitu. Ya, sambil menari di atas awan. Ya, dapat yang kedua. Untung enggak jatuh. Apa itu? Oh, ini jadi merah. Wis. Oh, gitu, enggak ada angkanya kalau paling atas. Ini nggak bisa diambil ya? Udah biarin aja deh. Here I go. Yuk. Untung aja.
nggak bisa ke bawah teman-teman. Wah ini kesalahan ini. Kalau udah ke atas kita nggak bisa ke bawah. Kunci kok nggak ada kuncinya. Kuncinya di mana anjir? Sial, langsung mati dong. Here I go. Kirain jadi kecil, ternyata langsung mati. Oke sih, gak apa-apa, ternyata langsung sampai sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Untung aja. Bentar, ini kuncinya di mana ya? Atau ke atas? Ke atas terus. Oke, mantap. Ini kuncinya di mana ya? Jatuh dulu, jatuh. Caranya kesana gimana ya? Gak bisa. Nggak ada apa-apa di sini. Oke, ada teka-tekinya juga ya ternyata Super Mario ya. Oke, kita ke bawah. Kayaknya ini ada di bawah nih. Oke teman-teman, jadi sampai di sini aja ya. Bentar. Oke, jadi sampai di sini aja teman-teman. Karena aku udah bingung nih, ini nyampe mana ini, dan aku nggak ketemu kuncinya teman-teman. Dan ini udah versinya udah panjang ya, udah 16 menit. Jadi oke, jadi sekali lagi makasih yang udah nonton. Sampai jumpa di videoku berikutnya teman-teman. Oke. Dukung terus channel ini. By the way, sorry karena kemarin nggak upload ya, sekitar 2 hari kemarin nggak upload. Dan ini pun aku upload karena nggak ada game lain, jadi aku main game Super Mario aja. Jadi sekali lagi, makasih yang udah nonton. Sampai jumpa.